Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Timnas TV. Nah, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat informasi dari Timnas TV. Pada laga Islamic Solidarity Games 2013 yang diadakan di Palembang, pada saat itu pasukan merah putih yang diasuh Rahmat Darmawan berhasil mengalahkan tim Turki di babak semifinal. Jalannya laga sendiri terbilang cukup alot. Bermain selama 90 menit ditambah 30 menit injury time. Belum juga ada skor yang berubah bagi kedua tim. Gawang Indonesia yang menjaga Kurnia Mega berulang kali mendapatkan ancaman yang berbahaya. Beruntung, kedatangan kiper yang saat itu membela Arema berhasil meredam serangan dari tim Turki. Pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti. Di situ, kemampuan Kurnia Mega pun diuji. Beberapa kali dia jatuh bangun mencoba menghalau bola masuk ke gawangnya. Dan Dewi Fortuna pun akhirnya menghampirinya. Tepat di perandang ketujuh tim Turki, pemain tersebut gagal memasukkan bola. Dan akhirnya Indonesia pun berhasil lolos ke final setelah pemain tersebut gagal memasukkan bola ke gawang Kurnia Mega. Skor imbang. Imbang Yakut Alkan tidak mampu menjadi penentu. Karena tendangan yang melambung jauh di atas Ministar. Mungkin mengenai kaldron dari stadion ini, Bung. Lakukan. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.